boleh mundur enggak? Kasihan yang belum dapat bokeh. Kalau mundur enggak mundur dikit. Ini sian anak yatim nih. Dikit-dikit. Dua kali. Ya Bapak silakan, Pak. Ah, woi. Tanya apa? Kecamatan. Tadi hasil mediasi di satu. Mediasi telah berjalan ya. Itu ditetapkan oleh mediator tadi. Dari mulai dan kemudian akan ada mediasi lanjutan nantinya pada Mei. Nah, itu yang kedua. Dan kemudian yang ketiga, kita cuma mau bilang bahwa pada prinsipnya seseorang kalau misalnya ingin menyatakan bahwa ada suatu hal itu bukan berdasarkan suatu asumsi, itu harus berdasarkan fakta-fakta yang harus diproses di persidangan. Jadi kalau misalnya ada suatu dalil, dia harus berdasarkan persidangan dan itu harus diberikan persidangan. Makanya siapa yang mendalilkan, dia yang berkewajiban untuk membuktikan. Berarti barusan Medito. Nah, kemudian yang ketiga, ya pada prinsipnya, Sopola kan udah bilang tadi, bahwa sebenarnya bagaimana caranya suatu proses ini berjalan dengan baik. Karena untuk mempertimbangkan perkembangan bagi saya. Karena anaknya itu belum umayis. Umayis ini artinya itu belum berumur 12 tahun. Tapi sebenarnya itu berumur dari 9 tahun ke bawah. 5 sampai 9 tahun. Dan anaknya ini itu belum berumur itu dua-duanya. Artinya gitu kan. Ini harus ada suatu proses yang memberikan kenyamanan bagi anaknya ke depan. Dan sebab itu makanya memberikan pemberitaan yang tidak baik itu harus dipertimbang untuk tidak dilakukan. Bagaimana ke depan anak-anaknya itu memahami bahwa tidak terjadi apa-apa. Biarlah kedua orang tua itu yang tahu. Nah, kemudian kalau misal ada mendalilkan, biarlah nanti di persidangan yang akan membuktikan. Nah, dengan demikian anak tidak akan mendapatkan jejak digital. Karena pada saat ini kan bank data itu bisa memproses semua. Nah, dengan bank data itu orang akan bisa mengolah dan ini bisa menjadi macam-macam. Ya, oleh sebab itu makanya dengan pendekatan-pendekatan digitalisasi, pendekatan-pendekatan transaksi elektronik dan seterusnya gitu kan, ini untuk memberikan suatu membangun karakter bagi anak-anak. Karena anak-anak kita masih labil, lagi anak-anak masih di bawah umur 5 tahun. Jadi terkait dengan ada isu-isu gitu kan, itu dinyatakan tidak ada yang itu, tidak ada yang itu tidak, ya itu dibuktikan di pengadilan. Saya tidak menyatakan itu kita akan buktikan pengadilan. Siapa yang mendalilkan yang tapi membantah atau tidak dengan adanya untuk menyanggah isu-isu dalil-dalil itu akan kita buktikan di pengadilan. Siapa yang mendalilkan dia membuktikan. Kalau tidak, ya, itu persoalan dia. Dan kemudian kita bisa pertanggungjawaban. Itu ya, itu kira-kira dari kami ya. Tapi paling penting kami memohon sama teman-teman untuk bisa diberitakan yang terbaik agar anak-anak itu tidak mendapatkan hal-hal yang tidak diharapkan. Karena ini untuk kepentingan anak, itu yang dikatakan the best interest of the child. Benarkah Paula itu juga kesulitan bertemu anak, Pak? Dibatasi. Ya, itu kan soal aksesibilitas ya. Biar nanti kita akan memberikan dikatakan. Berarti barusan sebelum ada antara mediasinya, jangan dilanjutkan pada yang lain. Ya, ini kan masih proses ya, kita kan ongoing. Ongoing itu kan artinya kita bagaimana itu bisa mempertemukan kepentingan. Kan gitu kan. Nah, yang namanya kepentingan butuh proses ya. Barat kita itu menjalin pandan untuk kita. Jadi kita harus menjalin pada saat ini. Bukan dalam artian kita itu mempertentangkan, tapi mempertemukan. Kalau misalnya mempertentangkan, artinya kita tidak mempertemukan untuk kepentingan terbaik kita. Gitu kan? Sama di ruang mediasi ada obrolan mungkin antara Paula. Sorry, gimana? Jadi ya, itu kan pertama. Mestinya kan itu tertutup. Nah, itu makanya kita katakan tadi, gitu kan, bahwa spesifik sebenarnya itu.
Karena lahirnya pengadilan agama itu sebenarnya representasi dari kodi. Kodi itu sebenarnya adalah wali-wali agama yang akan memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang bersinggungan dengan permasalahan agama. Nah sekarang kalau misalnya ada hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya pada anak gitu ya, atau dia tidak mampu mendalilkan, itu akan mempertemukan untuk kepentingan dari agama itu sendiri. Jadi pada itu Mas, selain selingkuh kan ada itu.